Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM bersama saya Atif Eza. Saingan All England 2024, hasrat pelitan M. Tina untuk melangkah ke separuh akhir kejohanan badminton itu tidak kesampaian. Bergu wanita utama negara itu terkandas apabila tumpas kepada Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto dari Jepun. Pada pertubungan suku akhir, Pearly Tina yang menduduki ranking dunia ke-15 itu bermula garang apabila menumpaskan Rena Ayako 21-11 pada set pertama. Mereka bagaimanapun terpaksa akur dengan kehebatan juara terbuka Switzerland 2023 itu yang juga ranking ke-6 dunia apabila tumpas 18-21, 18-21 pada dua set seterusnya. Ini merupakan kekalahan kedua Pearly Tina kepada pasangan berkenaan selepas Masters Jepun 2023. Perlis United FC, PUFC dalam satu kenyataan nafi menarik diri daripada bertanding dalam Liga Super musim ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Rozalmi Zulkifli berkata laporan berita yang mendakwa kelab itu menarik diri kerana masalah kewangan juga tidak tepat. Beliau turut menegaskan pihaknya tidak ada sebarang permusuhan dengan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli. Menurutnya, dakwaan berkenaan hanya ingin mensensasikan portal berita berkenaan sahaja. Rozalmi turut mencabar portal berita terbabit untuk mendedahkan sumber dalaman yang dimaksudkan dalam melaporkan berita terbabit. Beliau turut menegaskan sekiranya PUFC menarik diri, ia akan dibuat melalui kenyataan rasmi kelab itu. Menurutnya, pada masa ini pihaknya masih lagi berusaha dan terbuka menerima bantuan daripada mana-mana pihak serta berharap peminat mendoakan yang terbaik untuk kelab itu. Terdahulu, sebab portal berita mendakwa PFC memilih untuk melakukan pusingan U dan menarik diri daripada menyertai Liga Super. Lita antarabangsa Petronas Sepang bakal digegarkan dengan beberapa aksi sukan permotoran tahun ini. Antara yang dijadualkan adalah Siri Kejuaraan Malaysia MCS yang akan berlangsung dalam pusingan pertama pada 3 hingga 5 Mei depan. Manakala, Kejuaraan Sepang 1000km Endurance Race S1K pula akan kembali ke Sepang pada 22 hingga 24 November ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azhan Shafriman Hanif berkata bagi tujuan itu pihaknya kini sedang giat melakukan beberapa penambahbaikan bagi mempromosikan perlombaan berkenaan. This year, kita mungkin akan collaborate dengan event organizer luar. So mungkin ada side event dekat luar yang mungkin akan menarik orang datang ke sini. Bukan saja orang datang ke sini untuk tengok race, tapi ada juga aktiviti-aktiviti yang lain yang boleh spectator buat sepanjang minggu. Beliau berharap segala usaha yang dilakukan dapat menarik lebih ramai peminat sukan empat roda hadir dalam kedua-dua acara berkenaan. Nasib sukan Commonwealth 2026 masih menjadi tanda tanya selepas Victoria di Australia menarik diri. Mampukah Malaysia menganjurkannya? Ikuti kupasan wartawan Tina Rama. Tuan rumah sukan Commonwealth ditawarkan suntikan dana berjumlah RM602 juta. Namun mengambil kira aspek keadaan ekonomi ketika ini, adakah Malaysia wajar mengambil risiko? Ini pandangan penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Melihat perkembangan ekonomi semasa negara kita yang baru saja pulih, pada masa yang sama kerajaan masih lagi memfokuskan untuk menangani kos sara hidup rakyat, termasuk juga faktor masa untuk menganjurkannya agak singkat, saya lebih cenderung untuk kerajaan tidak mempertimbangkan penganjuran seperti ini juga ada risikonya, seperti kemudahan sukan yang tidak lagi mampu memenuhi keperluan dan fungsi selepas penganjuran itu selesai, dan juga kos hutang yang akan mengambil masa yang lama untuk diselesaikan, dan juga kebanyakan pekerjaan yang diwujudkan semasa penganjuran itu adalah sifat sementara saja. Sementara bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Dato' Ahmad Syapawi Ismail pula melontarkan persoalan apa yang bakal dibuktikan melalui penganjuran Sukan Commonwealth sama ada kejayaan penganjuran atau kejayaan prestasi. Apakah kepentingan sebenarnya untuk kita menganjurkan Sukan Commonwealth 2026 selain daripada cuba untuk membuktikan bahawa kita negara yang mampu mengambil alih peranan negara lain yang tidak mampu? Adakah itu yang kita hendak buktikan? Strategi pada tahun 1998
lebih menonjolkan imej kita sebagai sebuah negara baru, negara bekas yang dijajah. Itulah merupakan strategi pada tahun 1998 dan kita telah berjaya buat masa sekarang. Kita sendiri, dalaman negara sendiri, kita menghadapi kita satu proses kitaran pembangunan etik yang tidak memihak kepada kita. Berbeza pandangan, Badan Induk Sukan Tertinggi Majlis Olimpik Malaysia MOM mengesyorkan penganjuran temasha tersebut mengikut model pengelolaan Sukan C. Setiausaha Agong MOM, Datuk Nazifuddin Najib menegaskan tiada apa yang perlu dibimbangkan dalam penganjuran temasha itu buat kali kedua, memandangkan negara mempunyai pelbagai fasiliti yang boleh meringankan beban kewangan penganjuran. Peluang keemasan atau peluang yang bakal membebankan ekonomi negara, apakah yang akan menjadi pendirian Malaysia? Berani mengambil risiko atau melepaskan peluang penganjuran temasha 4 tahun sekali itu? Kesemua persoalan ini akan terjawab selepas pembentangan di Parlimen minggu depan. Beralih ke Liga Eropah, Liverpool menewaskan Sparta Prague 6-1 dalam perlawanan semalam sekaligus mara kesuku akhir Liga Eropah dengan agregat 11-2. Dalam perlawanan itu, 4 gol tuan rumah dijaringkan dalam tempoh 14 minit di babak pertama oleh Darwin Nunes, Bobby Clark dan Mohamed Salah. Velkor Brimansevic membalas 1 gol untuk Sparta, tetapi Dominic Szoboszlai dan Gakpo menjaringkan gol di babak kedua bagi melengkapkan kemenangan besar Liverpool. Walaupun mendahului 5-1 pada perlawanan pertama, Jurgen Klopp membariskan pasukan terkuatnya. Dalam pada itu, Liverpool dijadual menentang pasukan Serie A Atalanta pada suku akhir Liga Eropah. Manakala pendahulu Bundesliga Bayer Leverkusen bakal menentang West Ham United selepas undian diadakan di ibu pejabat UEFA di Neon. Sementara itu, AC Milan sedang memburu lagi aksi separuh akhir akan menyaksikan pasukan Itali, Milan atau Roma bakal menentang sama ada Bayer Leverkusen ataupun West Ham. Piala Dunia bawah 17 tahun bakal dianjurkan pada setiap tahun dan bukannya dewi tahunan seperti sebelum ini. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, Gianni Infantino berkata, pembaharuan itu akan dilakukan dalam 5 edisi seterusnya bermula tahun 2025 di Qatar. Menurutnya, seperti kejohanan Piala Dunia bawah 17 tahun juga akan diperluaskan kepada 48 pasukan. FIFA turut memaklumkan Piala Dunia bawah 17 tahun wanita juga akan diadakan setiap tahun mulai 2025 dengan Maghribi sebagai tuan rumah. Once this decision was taken, we needed to find hosts because it's not easy to host the world. Even at youth level, it is quite a significant job. You need infrastructure. You need a lot of entourage. You need a lot of logistics. And therefore, it was important that we bring in some stability and some sustainability in this. So we went to call on all our member associations who were interested to maybe bid, and Qatar put in the best bid for the boys and Morocco for the girls under 17 World Cups for the next 5 years starting in 2025. Infantino juga menggesa agar langkah yang lebih ketat dikenakan untuk memerangi isu perkauman dalam sukan itu. Bulan lalu, beliau menegaskan mana-mana pasukan berdepan kekalahan automatik jika peminat mereka mempamerkan tingkah laku perkauman. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.